Asap membumbung tinggi di sebuah pabrik yang terletak di kawasan Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Asap itu berasal dari sebuah pabrik yang terbakar pada Jumat 19 Agustus 2022 pagi. Terlihat api hampir merata menyebar di seluruh bangunan pabrik. Dalam video yang dibagikan akun Instagram @damkarkabupatenbogor disebutkan peristiwa kebakaran tengah ditangani oleh tim damkar. Bahkan saking besarnya kebakaran damkar Kabupaten Bogor hingga meminta bantuan damkar Depok. Dalam unggahan akun Instagram @damkardepok, sejumlah personel damkar Depok dari UPT Tapos dikerahkan untuk membantu petugas damkar Kabupaten Bogor untuk memadamkan api. Sebanyak satu unit mobil pompa dengan 4 personel anggota juru dan guna membantu proses pemadaman api. Belum diketahui penyebab kebakaran pabrik tersebut, namun kebakaran sudah terjadi sejak pukul 7 pagi hari. Tidak diketahui apakah terdapat korban jiwa atau luka akibat kebakaran tersebut. Buset. Jangan lupa subscribe ya.